Balik lagi Love KKB. Hari ini kita lanjut lagi Blogs Fruit ya, bersama Kitsune. Sekarang kita udah level 959 ya. Kita harus sudah saatnya move on guys. Terakhir kita ngerjainnya di sini. Nah, questnya ada 3 yang biasa kita ambil ya. Mana aja? Set. Ada Marine Captain dan juga Vegeta si bosnya ya. Untuk letenannya kan EZ ya. Cuma ini kita kumpulin dulu sampai 3 ya, baru kita ke si bosnya nih. Nah, langsung aja ke depan. Dash. Satisfying banget ini ya. Satisfying sekali. Cuman kalau belum berubah, DPS-nya belum begitu gede, guys. Kita harus berubah dulu baru kerasa manyus ya. Let's go. Ada satu lagi di sebelah sini. Kalau jalan gini rasanya lama banget, guys. Kalau jalan ya. Tapi kalau kitanya pakai ini si Kitsunanya berubah, wah, baru kerasa sebut. Langsung aja, mana? Biasanya ada satu di situ. Sebelah sini, ha? Set. Yes. Oh, udah, saatnya berubah. Berubah. Cuman di sini juga rusuh sama, guys. Rusuh banget sama orang-orang, ya. Nice. Dah. Sudah aman ya, yang kalian tenannya sudah beres. Jangan lupa kita ambil dulu hadiahnya. Sat. Ya kata netizen, Blast Fruit-nya mentokin dulu aja bang, abis itu baru fokus ke defense atau melee-nya kata. Oke. Itu beres ya, berarti yang Marine Captain kita beresin. Marine Captain, ini saya polanya dari sini guys. Hajarnya dari sini ke sana. Tuh, 2, 3, 4. Hajar. Terus 1, 2, 1, 2, kok gak kena? 1, 2, 3, 4. Terus dibawa ke atas. Jebretkan kena temennya. Terus baru bawa ke sana. Ini mah jebretkan aja, ledak-ledakin. Soalnya di situ kan cuma ada 5 doang ya. Habis itu muter lagi rotasinya ke sini. Nah, kita tinggal tunggu, biasanya ada satu lagi nih. Waduh, ada orang lain datang. Suka mengganggu ini rotasi kita, guys. Rotasi kita udah enak-enak. Permisi, Bang. Bang, ini punya saya, Bang ya. Jangan ganggu ya. Nah, ada ya. Oke, berarti tinggal si Vegeta aja, guys. Ini kita jebretkan. Last boss yang di sini ya, Vegeta. Ada apa enggak nih, nggak tahu nih. Kadang-kadang suka hilang guys, udah habis. Oh masih ada. Kebetulan lagi ada ya. Biasanya udah hilang. Oke, kita kunci aja di sini. Hai bang. Ini pokoknya pas keluarin meteor kita harus kabur aja. Aduh, pas kena lagi. Ke McDonald dulu. Udar. Hilang dia, hilang. Balik lagi ke sini. Serebet. Sekalinya kena sakit ya. Sekarang kena begitu. Dar. Mantap. Dah beres ya sini ya. Kita move on, guys. Move on langsung saja ke Graveyard Island disuruhnya. Oke. Dan ada yang nyuruh katanya buat teleport yang enak beli light. Oke, saya sudah beli light guys ya. Sesuai request para netizen ya, ada di shop. Langsung saja kita lihat light. Mana nih, saya nggak bisa dipakai berbarengan ya. Disable transformation. Oke, kita disable dulu. Nah, kita nyalakan, tinggal arahin ke sana, tembak. Wah, beneran enak, ey. Terima kasih ya yang udah ngasih tips ya. Ini berguna banget guys pakai light ya. Hanya untuk kita pakainya buat ini doang. Dia hanya Master 10 udah bisa seperti ini ya. Udah enak banget ya. Kita nggak perlu nyari-nyari tukang ini. Oke, kita sabar dulu jadi. Kita berubah lagi. Ada cara cepatnya nggak guys, tanpa harus masuk ke sini dulu, cari dulu, equip dulu gitu. Ada cara cepatnya nggak supaya saya bisa langsung berubah gitu? Oke, ini kita cari tukang ininya dulu. Set home-nya mana guys? Set home-nya mana? Oh ini nih, set home point di sini ya. Langsung. Oke, di sini katanya ada zombie yang bisa kita ambil. Mana zombie? Zombie fokus di sini dulu aja bang, sampai level 1000 katanya. Soalnya ntar kalau mau ngambil yang vampir lebih ribet atau lebih susah gitu. Oke, ini saya belum tahu nih polanya seperti apa. Kok saya kayak mendengar suara musuh? Ada yang lain kah? Ngejar kita kah? Ada ya guys. Itu musuh harus kita sikat kah? Kayaknya sih. Kita sikat aja lah ya. Bye bye. Kayaknya dia emang ngincar kita deh. Ini kok ada zombie di atas ini sih? Hei bang. Serebet. Ini belum berubah nih. Berubah dulu gak sih guys? 5 dari 8. Wah mantep nih. Enak nih sebelah sini bang.
Minggir bang. Oh kalau udah kita kill nggak bisa di kill lagi guys ya? Ada proteksi aja gitu kah? Duar. GG, enak banget sumpah guys. Oke, zombie. Aduh, kepukul. Zombie. Iya, bentar. Zombie. Kurang ajar zombinya ya. Kalau lagi ngelock begitu susah guys. Cuma kalau nggak di ngelock nggak enak ya. Waduh. Mantap, enak banget sih guys. Duar. GG. Mana lagi? Tapi ini enak banget si zombie ya. Semuanya pada ngumpul di sini, guys. Si zombinya tinggal muter-muter doang. Ini lebih kecil dibanding yang tadi loh. Buat nyarinya enak banget. Iya. Ya kereset ah. Guys, kereset, guys. Ya kita matiin dulu aja si shift-nya ya. Oh my, sini turun kamu. Up, smackdown. Dar. Ah, loh. Keren banget ya ada ininya, guys. Ada gambar sirinya. Yummy. Ngapain kamu di situ, ha? Teteret. Belum dua lagi. Dar. Gimana enggak satisfying? Kok satu lagi? Enggak mati kah? Enggak mati ternyata. Up. Nah, lapor. Yummy. Ini sampai berapa sih, guys? 2000 berapa, guys? 2500 kan masih lama ya. Oke, jangan lupa diambil lagi zombie. Nah, saya sukanya di lock begini nih. Cuman kadang-kadang suka ribet gitu. Up. Duar. Smackdown. Duar. Gimana enggak satisfying sih, guys? Satisfying enggak sih, guys? Udah muncul lagi temannya. Langsung aja. Mana yang mau di smackdown dulu kah? Gila lihat, guys. Sampai mental-mental nggak jelas ya. Zombie lagi. Wah, di sini bakalan cepet nih ya. Bakalan cepet nih, guys. Oh, kita farming di sini terus. Oke, guys, saya bakal farming sampai level 1000 ya. Oke, guys, satu level lagi. Kayak kita beresin ya. Oke, zombie ini dari tadi zombie terus. Pokoknya sesuai perkataan netizen, zombie aja udah paling benar ya. Ini kita jebret. Kita bawa ke sana. Oke, mati dulu. Aduh, satu lagi. Kok bisa miss? Nah, ini kita 1, 2, 3, 4. Langsung duar. Aduh, kadang lompatnya tinggi, kadang rendah. Ini terlalu tinggi tadi lompatnya. Ya, sebelah sini kita lempar ke sono. Kok nggak kena sih? Biasanya kena, guys. Satu paket itu. Kita biasa mainnya satu paket. Nah, satu paket. Ini gebuk-gebuk. Gian direkam, itu nggak jatuh. Oh, nah. Sudah saatnya pindah katanya ya. Oke, kita pindah, guys. Oke, ini udah 2250-an. Oke, kita harus kemana sekarang? Ke Snow Mountain ya. Oke, baiklah. Snow Mountain ke arah sebelah. Ih, jangan ganggu atuh. Pergi dulu kamu. Oke, kita pakai light tow lagi aja, guys ya. Seperti biasa. Ini ada cara cepatnya nggak, guys? Saya harus begini dulu nih. Kadang-kadang kelewat. Harus pelan-pelan. Nah, ini ya. Ini harus hilangin dulu. Equip, confirm. Sudah exit. Tuh, harus close. Kita arahin ke sekitar sana ya. 1, 2, 3, go. Let's go. Tapi ini si ininya harus dipencet terus, guys ya. By the way, ini kita ada di Thailand, server Thailand. Sini saya harus pencet F terus. Kalau dilepas, dia jatuh. Tapi lucunya pakai light itu kalau kita nabrak, dia mantul gitu. Sekiranya bakalan bunyi, ternyata ini nabrak kan nih. Oh, nabrak mantul nih. Oh, enggak, aman. Oke, selamat datang di Ice Mountain, Gunung Es. Dan kata netizen di sini sampai, bentar saya baca dulu bang, di sini sampai level 1100. Oke, untuk lawannya trooper. Oke, kita cari yang namanya trooper sampai 1100 di sini, buset. Tapi apa kalau kata netizen memang tercepat? Kenapa tidak? Yang tadi terbukti tercepat, guys ya. Enak farmingnya di situ kalau muter-muter doang. Oke, ini kita sini. Bentar kita cari dulu nih. Tukang ininya mana? Set home point. Oke, ini ada. Bang, accept bang. Oke. Kita lihat ya, yang trooper sana guys, yang trooper. Quest giver-nya ini ada. Trooper yang ini ya? Oke, yang trooper dulu sana. Yang mana trooper? Kamu kan trooper kah? Oke. Oke, saya mau lihat dulu ininya nih. Kombonya biar bisa bolak-balik gimana nih ke musuh-musuhnya? 1, 2. Wah, ini ribet yang di sini nih, harus dikeluarin dulu nih. 3. Bang. Kita angkat ke atas bisa gak? Gak bisa, eh. Oh, belum berubah. Nunggu saya berubah dulu ya. Abis ini kamu termasuk trooper. Oke, dia termasuk trooper juga.
Berarti ada 5 ya. Buset, bisa gak gak mentah-mentah bang? 5, kamu trooper juga kah? Oh ini juga sama ya. Jadi bisa satu paket des. 5, 6, 7. Ya tanggung banget, kenapa 7 ya, harusnya 8-in gitu ya. Kayak kita berubah dulu. Wah, kalau 8 kan pas gitu. Bentar, ini muternya gitu aja kah? Jadi 2, 3, 4 maju ke sono. Ini 1, 2, 3 kita smackdown. Gak bisa ya kalau di smackdown terlalu ini ya. Atau pukul sekali terus smackdown kali ya. Terus ini mau diapain? Gak bisa dinaikin ke atas masalahnya. Atau kita dari atas dulu ke bawah kah guys? Supaya enak rotasinya. Cobain lagi 1, 2, 3, 4. Ini meledak aja. Gak usah didorong-dorong. Oke. Loh, gak ngambil kah saya questnya? Ya elah, suka gitu guys. Atau udah beres tadi? Udah beres ya? Lupa. Nah ini lagi. Oke kalau begitu kita coba dari atas ini. Kita jatuhin dia, kita dorong sar ya. 1, 2, 3, dorong. Terus nah dari sini 1, 2, 3, 4. Kita ledakin. Dar. 1, 2, 3. Satu lagi mana? Baru ke sini gitu ya. Kita smackdown. Smackdown ke sini. Nah, terus bawa ke sini. Kita duar gituin. Muncul lagi ke sini dia. Udah jatuh kah? Jatuhnya jauh banget ya. 5. Aduh, sayangnya hanya 5 ya. Oke, kita coba lagi kayak tadi ya. 1 2 3. Ai, kadang-kadang enggak kena. Ayo udah kita lock aja. Terus kayak tadi, kita ledakin di sini. Des. Ini kita bawa, kita smackdown ya. Smackdown. Nah, gitu guys. Bentar dulu, kita udah beres ininya. Ambil dulu. Sabar. Ih, dikejar dong saya, Bang. Enggak kapok-kapok. Ih, minggir. Setiap dekat situ langsung kepencet ya. Nah, kayak tadi. 1 2 3 ser. Tapi kelebihan. Tuh. Ih, mati sama siapa sih, guys? Sama NPC. Oh my god. Apa-apaan coba guys. Masa iya kita mati sama NPC sih? Perasaan tadi saya gak ngerasa kepukul. Emang kepukul guys ya? Masa iya sih kepukul guys? Sono jauh-jauh. Jauh-jauh. Temanmu satu lagi di sini yang tadi mana guys? Bentar kah? Dia bilang dia jatuh. Oh my god. Ayolah bang. Harus dibunuh dulu. Belum bisa berubah pula. Oke, kita coba lagi. Apakah kombonya begitu saja kah, dari sana ke sini atau dari sini ke sono? Kalau dari sini ke sono bagaimana guys ya? Tapi kita harus berubah dulu dari secret zone-nya nih ntar. Kita cari yang rotasinya paling enak dan paling cepat itu. Jadi 1 2 3 4. Oke, tetap aja dari sini. Kita belum berubah jadi kitsune nih. Ntar, nunggu formasinya kitsune paling enak ya. Oh. Kalau ini kan mentah-mentah nggak jelas nih. Twing, buset. Wop. Bye-bye. Kayaknya berubah dulu. Wow. Nah, dari sini ke situ, terus ke sono kah? Coba, kalau dari sini. 1, 2, 3, 4, pencet F. Diserebet. Aduh, lolos. Nah terus sama aja dong kayak tadi ya. Udah kayak yang pertama aja nih, udah paling benar guys ya. Ih gak kena dong. Kadang-kadang ada yang jatuh. Nice. Duarin. Kita ledakin dulu guys. Nah, kan enak. Oke. Snow Trooper terus ya gitu ya. Ya guys, saya bakalan coba sampai 1100 channel di sini. Aduh. Ya guys, dikit lagi. Satu level lagi 1100 di sini ya. Oke, untuk rotasinya paling enak kayak tadi ya, 1, 2, 3, 4 kita hajar pakai F. Terus ini kita dorong ke sebelah sini, kita ledakin, duar. Ini kita sikat aja, nah yang ini kita smackdown ke X, jebret. Yang ini kita majuin ke sana ke temennya, biar gabung abis ini, kita pakai yang Z. Wuh, duar. Nah itu rotasi paling enak, tinggal menunggu di sini. Paling seberapa detik, nah udah ada lagi, enak ya. Yang ujung sana kita biarin aja, yang itu biarin aja guys. Soalnya merusak rotasi kita guys. Mana ini dia? Oh dia mendorong situ. Ini kita udah kira-kira duar. Aduh kadang-kadang mati duluan, belum di smackdown udah mati duluan. 1100. Kita move on guys ya. Kita move on ke statnya.
Udah 25 terus. Ini sampai berapa, guys? Oh, udah maksimum akhirnya. Kita bisa mencapai maksimum juga untuk update yang ini ya, Blok Sprut ya. Berarti kita sekarang fokus ke darah ya. Kita pengen darah. Darah tuh yang defense bukan, guys? Iya, darah ya. Kita fokus darah dulu ya. Sampai berapa nih, guys, darahnya? Energinya sih udah oke ya. Gak habis-habis nih kita. Kayaknya fokus darah dulu deh sampai ntar menguras energi habis terus. Nah, baru kita tambahin buat energi ya. Tapi sekarang kita fokus ke defense atau darah. Oh my god. Gak kerasa, guys, udah mentok aja nih. Oke, kita disuruh kemana? Kita ke sebelah sana 600 meter tenang dengan kekuatan. Nah, seperti biasa ini yang bikin malas nih, ini gak ada search kah, guys? Saya ketik gitu, light. Harus dicari begini manual kah? Kayaknya emang harus manual ya. Oke, kita berubah dulu. Confirm, yes. Ah, susah bener. Oke, langsung saja ke sono. Yee-ha. Aduh, GG ya guys. Ayo guys, tipsnya apalagi. Wah, kita sampai di mana? Wah, ada lava-lavanya, guys. Ada lava-lava. Oke, sebentar. Ininya di mana nih? Kita targetnya ke sana. Set home point-nya di mana? Home point set-nya di mana? Sebentar ya, kita ganti dulu di sini ya. Twing. Oke. Kita shop. Twing. Bisnya jauh banget. Yes. Mana home point-nya sebelah situ ya? Kamu kah? Sebelum kita digebugin sama orang-orang. Kadang-kadang ada yang ini aja, yang PK-PK ada ya. Nomboinnya udah oke. Di sini coba kita lihat kata netizen. Kita lawan subordinate, berarti yang ini ya. Subordinate sampai 11.50. Oke, kita cek ya. Subordinate tuh yang mana, guys? Yang sebelah sini kah? Kamu subordinate bukan, Bang? Kita lihat, yes dia. Kita lihat rotasinya ya. Lumayan jauh, atau 2 sama ini 3. Kita jadiin kitsune dulu ya. Oke, 4, 5, guys. Dia cuma muter doang nih. 5 ya. Apakah ada lagi 11 yang ada Eskimo-nya berarti ya? Berarti saya harus nunggu dulu kah sampai muncul? Yang sebelah sana beda lagi ya? Wah, seriusan, guys. Harus nunggu, guys, sampai dia muncul. Waduh, rada-rada ribet juga nih. Coba kita cari siapa tahu ada yang jalan lain deh. Oke, situ maju ke depan. 1 2 3 4. Kita smackdown dar. Terus, aduh, kalau di smackdown suka kadang-kadang gak kelihatan, guys. Mana musuhnya tuh, baru kelihatan. Suka gitu, guys ya. Ini kita ledakin ke depan, dar. Majuin lagi. Dan kita sikat. Oke, apakah ada tempat yang lain kah, subordinat? Coba kita lihat ya. Subordinatnya kata netizen di sini nih. Sampai 50 level, tapi ada lagi gak masalahnya? Cuman satu doang kah? Ini apa nih? Kamu apa, guys? Home warrior, oh beda cerita, guys. Home warrior, bukan itu. Kayaknya emang di situ doang deh. Sini tidak ada apa-apa ya. Saya mendengar suara ledakan ada orang di sana kayaknya. Oke, kita fokus darah dulu sekarang ya. Darah, nice. Iya guys, kita balik lagi ke sini. Memang harus kita beresin sini doang ya. Berarti kalau ada orang kita rebutan di sini ya. Duar, oke, nice. Oke, smackdown ke sini. GG. 2, 3, 4. Langsung pencet F lagi buat bantu-bantu. That's it, guys. Enak rotasinya. Cuman kekurangan orang doang, guys. Gak kayak tadi. Ini apa nih? Subordinate bukan? Ini lava pirates. Oh, lava. Ada lavanya. Bisa dia percepat gak ya dia, guys? Atau saya harus pindah server masuk? Kayaknya lebih lama deh kalau pindah server ya. Nunggu aja deh kayaknya deh. Oke, okay. Meskipun gak cepet amat-amat. Nah, begitu aja deh, udah paling bener. 4, 3, 4. Sini, 2, 3, 4. Set. Set, dar. Terakhir ledakin aja gitu ya. Ya bolehlah, kombonya begitu deh. Kayaknya kombo kita begitu deh, guys. Masih subordinate. Tadi ada apa aja, by the way? Coba kita cek, ada Hornet Warrior, ada Smoke Admiral. Ini kayaknya bos ya. Bos bukan sih itu. Coba kita hitung, 1, 2, 3. Tadi kita ngobrol dulu, berarti sekitar 10-15 detik kali ya baru muncul ya. Op. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 langsung dar. 1, 2, 3, 4. Udah langsung mati. Sebelah sini. 2, 3, 4. Hard. 1, 2, 3, 4. Dar. Kita tunggu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ya sekitar di bawah 15 detikan lah ya.
masih oke lah, boleh lah. Soalnya ini kita di sini harus sampai 150 guys ya. Menurut netizen udah paling the best ini. Tetereret. Terima kasih. Duar. Nah, oke kalau begitu guys ya, seperti biasa saya bakalan kembali lagi setelah susah banget sih deh. Nah, 11.50 levelnya. I'll be back. Hey guys, udah 11.49 ya. Satu level lagi kita 11.50, kita bakalan move on dari sini. Ini rotasi aja guys, yang rotasi sekarang. Lompat ke sini, jebret, mundur dikit, hajar dua-duanya sampai mati dua-duanya. Balik ke sini, muter lagi, F. Nah, habis itu X, atau keburu mati duluan, langsung saya standby di sini nunggu 10 detik kan 15 detik kayak tadi ya. Dan dia pun ada, lanjut lagi seperti tadi. Tuh 2 3, angkat, jebret, mundur dikit, hajar dua-duanya sampai mati. Nice. Sisa di sini udah beres. Tetetetet. Meriah sekali guys. Oke, kita lanjut, tidak akan lawan dia lagi ya. Tapi questnya kalau mau, katanya, kata netizen, kita bisa 11 sampai 1200-an nih lawan Smoke Admiral. Berarti ini kita harus ganti server ya. Dan pastikan katanya dianya ada dulu, noong dulu katanya, sebelum ngambil toong dulu di sini. Atau ini yang ngasih? Ini Fire Quest Giver apa nih guys? Magma Ninja Lava Pirate, bukan ya? Kayaknya tetap di situ, bentar ya. Si Admiral, oh, ada guys. Kamu kah? Halo, kamu namanya siapa? Smoke Admiral, bener ini ya. Oke, kita pakai X. Terus langsung kita ledaki duar. Aduh, udah gak bisa gerak, kenapa? Apakah dia punya sesuatu atau ngebug tadi? Mana dia, buset. Easy guys ya. Enak. Tapi sayangnya kita harus keluar dulu masuk lagi ya. Oke, kita adanya di... Tapi masalahnya kalau kita lagi di sini, kita jangan ambil quest dulu ya, kita cek dulu guys. Pastikan dulu ya, kita nggak jadi kitsunenya, cek dulu. Oh nggak ada. Kalau nggak ada berarti jangan ya, kita ganti. Oke, kita cek lagi. Ada cara cepatnya nggak guys? Ada cara cepatnya nggak? Nggak ada mulu eh. Atau harus dekat baru kelihatan? Enggak kan, tadi juga jarak jauh udah kelihatan ya. Berarti kalau nggak dari jauh nggak kelihatan, emang nggak ada ya. Pada nggak ada, 3 kali ganti server nggak ada semua guys, tumben ya. Nah ini ada lagi guys, tapi sebenarnya susah guys nyarinya sekarang, susah ya kalau nyari yang kosong ya. Ini baru muncul lagi nih guys, si siapa? Smoke Admiral nih. Dari tadi saya cariin, buset, apaan tuh jurus dia kah itu guys, keren banget ya. Oh iya, ngeluarin asap sesuai namanya dia guys. Nice banget, keren banget. Twing. Buset, saya bisa mati. Saya nggak ngeliat darah, berarti emang harus dinaikin darah kita guys. Kalau enggak langsung hilang. Untungnya belum saya ambil ini quest ya guys. Ambil dulu nggak sih? Bahaya ya, lupa ngambil. Oke, mana. Ambilnya di mana sih? Lumayan jauh ya. Kayaknya saya mending farming di situ dulu deh guys, kalau dibanding sini. Soalnya ini pertama lumayan ya, Smoke Admiral ya, lumayan jauh maksudnya. Kedua, kita harus cari servernya lama. Kecuali Sultan, kalau Sultan kan langsung pakai Robux buat ngerisetnya ya. Kita kan bukan Sultan nih. Jadi kita harus cari server, itu pun kalau langsung ketemu, kalau enggak kayak tadi deh, saya harus 10 kali nyari server baru ketemu. Langsung saja sikat full lagi ya. Nice, hilang dia. Emang harus sering-sering ini ya. Gila guys. Nah, bisa. Emang naiknya dia berapa sih? 3 level ya. Hampir sama yang sana juga, 3 atau 2 guys. Jadi kayaknya kesimpulan saya mendingan di sana dulu yang tadi ya, yang Eskimo dibanding lawan Smoke Admiral. Jadi ntar kita lihat aja ya, apakah saya bisa atau tidak sampai 1200 berarti ya. Yang punya tips-tips lagi langsung aja komen di bawah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.